saudara. Hari ini Senin 4 November 2024, Pemerintah Kabupaten Duga melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM telah memulai seleksi kompetensi dasar SKD untuk calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024. Ujian ini dilaksanakan di SMK YPK Betlehem Wamena dan akan berlangsung dari 4 November hingga 9 November 2024. Kepala BKSDM Kabupaten Duga menyatakan bahwa pelaksanaan SKD ini sepenuhnya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Paselnas. Kami berkomitmen untuk menjalankan semua prosedur yang diperlukan dan mendapatkan dukungan penuh dari tim Paselnas. Dalam kesempatan itu juga perwakilan MRP dari Duga, Ibu Kristina Kugoya, meminta agar 80% anak-anak Duga dari 32 distrik harus diutamakan karena selama ini mereka diterlantarkan. Lebih mereka berangkat, tapi yang sementara ini cuma memperkenalkan untuk 384 ya, sedikit. Jadi ini saya untuk pribadi saya sendiri belum cerita terjadi. Katanya terlambat, ada sedikit saja. Yang pentingnya kan sistem apa kan aku. Jadi saya berharap kepada BKD dengan apa minta dengan berdoa. Ini kemenangan saya. Jadi tim pencakar bisa menandami BKD dengan apa-apa yang ada gitu. Harus ya, sementara kan mendekat saya sebagai sistem. Sistem tidak bergerak. Tapi ini juga yang saya sedikit. Dia ada dalaman apa, ini saya sedikit. Jadi saya titipkan tim pencakar ini kepada Bapak BKD sama Bapak. Bisa dalam ini untuk membelokkan dalam pembersihan ini untuk anak-anak ini. Karena mereka ini memandang diri itu kasihan dalam agama. Padahal kan yang ada pemerintah saya sendiri. Di sana banyaknya peluang-peluang pekerjaan, tapi selalu di belakang perusahaan daerah. Jadi mereka bergerak di mana-mana. Sebanyak 1.190 peserta terdaftar untuk mengikuti SKD di Wamena dibagi dalam 4 sesi perharinya dengan total 65 peserta persesinya.